Selatan itu adalah Bayangkara Offroad yang diikuti semua seluruh Indonesia. Hadir beberapa pengiriman dari masing-masing, ada dari Jawa Timur, dari Sulteng, Sulsel, bahkan dari Kalimantan ada datang juga. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Dr. Andes Setio Budi Mumpuni Harso SHM HUM didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patopoi SST MKSH dan pejabat utama Polda Sulawesi Selatan memimpin pelepasan peserta Bayangkara Offroad dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 di lapangan upacara Mapolda Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Toto Imam Santoso dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari SHMSI. Event tersebut dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 Bayangkara tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Polda Sulsel bekerjasama dengan Indonesian Offroad Federation IOF Pangda Sulawesi Selatan, menyiapkan 3 kelas yang akan diikuti oleh para offroader, yakni Jambore Overland, 4x4 Non-Wheels Competition, dan Extreme Adventure. Para peserta offroader selain peserta dari Sulawesi Selatan juga peserta tingkat nasional dari berbagai provinsi untuk mengikuti event tersebut menuju Kabupaten Sopeng, berlangsung hingga sampai tanggal 25 Juli 2023.